Gua tahu. Satu perkara yang amat unik ke yang amat menakjubkan aku semasa berada di perkampungan pakcik ni, dan benda ni pun, perkara ni pun jarang berlaku, jarang kita dapat tengok, ya. Nggak tahu apa dia, ya. Dan cara kita nak kenal, nak kita nak cam orang daripada kumpulan alam sebelah ni, kita tengok kaum lelaki. Yang unik yang aku cakap tadi ialah mereka ni tak ada alur lekuk atas bibir. Ha, kau faham kan? Kalau cuba kita tengok atas bibir kita tu ada lekuk kan, bawah hidung tu, tempat misai tumbuh tu kan, ada lekuk kecil kan bawah tu, tengah tu. Ha, tapi mereka kaum lelaki memang tidak ada. Ha, ini yang aku cakap unik. Jadi bibir atas mereka tu flat, rata. Ya, tanpa ada lurah kecil tu, lubang kecil tu, lekuk kecil tu. Ini satu tanda kalau kita nak kenal mereka ni orang daripada tempat kita ataupun daripada alam lain. Ha, ini satu keajaiban yang amat menakjubkan bagi aku. Ya, ini rahsia lah dia. Ya, sepatutnya aku tak nak cerita lah benda macam ni. Tapi tak apalah, mana-mana yang baik tu kita anggap satu ilmu lah, ilmu baru bagi kita. Bukan apa, untuk sama-sama kita fikir akan kebesaran Allah SWT. Okey, aku sambung siapa yang aku masih ingat lah, ya. Berikut adalah antara intipati cerita pakcik itu kepada aku sebelum masuk waktu maghrib itu. Okey. Banyak perkara yang pakcik haji itu bocorkan kepada aku, antara rahsia-rahsia makhluk dari kalangan mereka tu. Yang aku masih ingat antaranya, dia kata dia ada dua puak, dua kumpulan, macam dua etnik macam kita lah di luar ni. Ya, kita banyak kaum kan. Ada dua jenis, iaitu satu yang Muslim macam pakcik dalam perkampungan yang aku pergi tu Muslim, semua Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan dari golongan tu yang non Muslim, yang kafir, itu sebab dia menyangkal golongan mereka tu adalah golongan yang jahat. Okay. Kalau perbuatan contoh berlaku satu peristiwa kehilangan manusia macam aku baru ni, dan tidak dijumpai, tidak ditemui, tak dapat dikesan, okay? Itu jenis satu lagi tu yang bukan Islam itu yang melakukan kerja-kerja itu. Itu bukan kami. Bukan mereka, bukan pakcik tu cakap, bukan golongan Muslim. Macam kita lah, dia cakap macam hidup dalam satu negara ataupun negeri atau kawasan kampung ke apa ke, tak kira lah, dia cakap bercampur-campur kan, Muslim dengan bukan Muslim kan. Itu sama lah. Jadi perbezaannya cuma daripada sudut kehidupan tu memang berbeza lah. Ha, kita solat, puasa kan, diorang tidak. Tapi duduk dalam satu kawasan, tapi kampungan mereka berlainan. Sebab tu berlainan tempat, berlainan jenis kumpulan ni, ya. Engkau ingat Rasulullah SAW dulu pernah ajak satu sahabat ikut dia ke padang pasir tu. Kemudian tiba satu tempat, Rasulullah buat garisan di pasir tu. Kemudian dia pun tanya sahabat tu nak ikut atau tidak. Sahabat cakap tak nak kan. Jadi Rasulullah melangkah garisan yang Rasulullah buat dengan pedang tu dan hilang. Itu dia dah masuk, Rasulullah SAW dah masuk ke kawasan
golongan kami yang beragama Islam dan berdakwah di sana. Jadi kalau nak dikirakan, nak bagi tahu pada umum yang dakwah Islamiah tu mesti disampaikan, disampaikan kepada semua makhluk manusia, jin di dunia ini. Yeah. Itu perintah Allah kan, Rasulullah dah jalankan tugas dia. Pakcik tu cakap kalau nak dikira mereka tu adalah keturunan daripada jin, tapi dipanggil dengan berbagai versi lah, panggil bunian lah, apa lagi, jin Islam lah, jin kafir lah, amin, penunggu lah, hantu lah, gelaran kepada semula ni, pelesit lah, tantu kaya lah, polong lah, penunggu lah, hantu lah, macam-macam gelaran yang manusia bagi kepada golongan ni. Tapi bukan kumpulan pakcik tu, itu Muslim. Muslim berakhlak, dia cakap taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Jadi pakcik tu cakap kalau jin bukan Islam, jin kafir, dia bagi tahu di mana mereka ni duduk. Yeah? Kalau di hutan-hutan, mereka tinggal di kawasan bukit. Yeah? Paya yang kotor, ya, dibanir pokok yang besar. Kemudian kalau di luar sana, pakcik tu cakap rumah yang tidak dihuni oleh sesiapa ataupun yang ditinggalkan terlalu lama, ya, bilik yang tiada penghuni di dalamnya dan ditinggalkan terlalu lama, terbiar begitu lama, ya, rumah-rumah usang, ya, ataupun istana yang besar-besar tu kan, yang macam istana yang sudah tidak ada pemerintahan, terbiar begitu, ada tempat mereka lah, ya, di kumbahan yang kotor, di tempat pelupusan sampah kan, di mana lagi, di tandas atau di mana-mana tempat yang kotor, itu semua tempat jin kafir duduk, ya, dan longkang, itu tempat dia. Kerja dia menyesatkan orang lah. Kemudian pakcik menerangkan kepada aku pola ataupun corak kawasan atau tempat atau lokasi atau spot di mana jin Muslim tinggal, ya. Antaranya seperti yang pakcik ajak kamu ke kampung ni, kan? Ha, kamu dah tengok, dah nampak dengan mata kepala sendiri. Ha, ini satu contoh penempatan kumpulan Muslim, ya. Jadi antaranya kami tinggal atau bermukim, ya, di hutan, kawasan yang rata dan di tempat-tempat seperti berikut ni. Okey. Nanti pasti jelaskan sebagai satu penambahan ilmu baru kepada kamu lah, ya. Bukan apa, supaya kamu lebih berhati-hati. Supaya semua orang lah, bukan kamu saja, semua orang akan lebih berhati-hati apabila melewati kawasan-kawasan yang pakcik akan sebutkan nanti. Okey? Salah satunya, selain daripada itu, pematang pasir yang bersih. Macam tanjung ya, satu tanjung sungai yang bersih, ya. Seperti tempat kamu dan teman-teman kamu mancing tadi, ya. Bersih, ya, kan? Ha. Di situ ada pertemuan dua arus, ya, dan dua cabang sungai. Okay. Ha, jadi di tengah-tengah cabang sungai itulah kamu berhenti tadi untuk mancing tu. Ha, tu pasir yang bersih tu, itu kawasan kami. Ya, okey, jelas, ya. Dan yang lain-lain, kemudian ataupun yang jenis tinggal di air. Ke bawah tu, daripada atas permukaan air sampai ke dalam air tu, ada kampung lagi. Astaghfirullahaladzim. Aku mengucap panjang, ya Allah, aku tak tahu rupanya benda ni ada rupanya dalam kehidupan kejadian ciptaan Allah SWT. Ha, jangan terkejut lah, dia cakap. Sebab memang pertemuan dua arus tu, dua sungai tu, memang tempat kami lah. Ataupun kalau kamu pergi mana-mana lah, kamu pergi, dia cakap, jumpa semak samun. Tengah-tengah semak samun tu ada satu kawasan lapang, pokok tak tumbuh. Ya, keliling itu ada paya, tapi tengah-tengah tu kosong. Macam ada orang yang jaga. Kami lah di situ. Itu perkampungan kami.
kawasan kosong tu kawasan kami lah. Ha, kemudian dekat pokok-pokok yang rendang besar macam kamu tengok tadi di luar dekat kamu mancing tadi. Ha, tu kawasan kami, kampung kami. Kami ada kumpulan juga. Dia kampung, kumpulan dia duduk di kampung lain. Ini kumpulan di sini duduk kampung lain. Ha, macam itulah. Jangan terkejut lah. Ya? Kamu tengok biasa je. Biasalah kalau padang kosong gitu. Macam ada orang jaga kan. Bersih. Itu tempat kami lah tu. Ha, pakcik tu cakap lagi. Kami gelak-gelak kan. Sebab dia tengok aku macam tak percaya je. Kemudian bawa-bawa pokok besar kan. Kamu masuk hutan. Jumpa satu kawasan pokok yang besar. Kemudian kawasan kelilingnya bersih. Tak ada daun pun jatuh bawah, berkumpul. Ha, tu tempat kami lah tu. Tu kampung kami lah. Sama juga dengan tempat air terjun yang ke tempat kamu selalu pergi tu, lautan tu. Kan? Ha, tu kampung kami. Kadang-kadang kami mandi di situ. Ha, tu tempat kami. Ya? Engkau nak adli, jangan terkejut lah benda ni. Allah dah susun. Ha, tak usah risau. Kemudian, apa lagi engkau nak tahu? Aku diam, nak tanya apa tak tahu. Dia cakap lagi, dia sambung lagi. Kalau kamu tengok yang ada janggut putih, janggut berjanggut, ada pakai macam tuan kamu lah pakai nak, macam orang nak solat tu, nanti kami orang Muslim, Islam. Kami bersyahadah, ya, sama dengan kamu. Satu Tuhan, Allah. Satu Nabi Muhammad. Sama aja. Kemudian kalau kamu ditakdirkan jumpa dengan makhluk kami ni, jenis kami ni, yang pakai lain daripada kami, tak pakai jubah, tak pakai pelekat, kan? Ha, dia pakai celana, kata seluar apa kan, seluar panjang tu. Kamu tengok di bawah dekat kaki dia, tengok kasut yang dia pakai tu. Kamu akan jumpa sebelah tu warna lain, sebelah kanan lain, sebelah kiri lain. Ha, itu bukan Muslim. Ha, tak payah bagi salam. Eh, kalau dia bagi salam pun jangan jawab. Eh? Atau kau jawab, boleh jawab untuk raikan dia. Jawablah. Waalaikumsalam. Ha, macam dia tergelak. Dia tergelak. Dia ajar aku. Waalaikumsalam. Kemudian dia sambung lagi. Umur kami yang kamu tengok tubuh kami macam biasa aja, ya kan? Macam manusia tempat kamu lah, sama aja. Fizikal kami sama aja. Ya? Cuma beza umur, ha, ni pakcik nak bagi tahu, tengah jauh lah. Kalau kamu 12 tahun tu baru nak matang. Abang cakap baru nak balik, bukan? Baru nak tahu dapat bezakan buruk dengan baik, okay, manis dengan masin, berapa bezakan yang ni elok, yang ni tak elok. Kalau buat yang ni dosa, yang ni pahala. Itu balir. 12 tahun, 13 tahun. Nah, kalau perempuan 9 tahun. Tempat kamu kan, manusia biasa. Tapi kami 200 tahun tu sama dengan 12 tahun kamu. Ha, sebab jisim kami berbeza daripada jisim kamu. Kamu daripada tanah. Kami daripada jisim lain. Sebab tu pakcik Nafi kan, berlakunya perkahwinan antara manusia dengan makhluk kami. Ha, dia mula serius. Kalau malaikat, dicipta daripada cahaya, kan? Kalau manusia, dicipta daripada tanah. Dan kalau mereka, dicipta daripada api. Ha? Mereka ada suku-suku dia, kumpulan mereka sendiri. Sebab tu, rupa pun tak sama. Dia cakap macam tu lah. Dia ada beberapa rahsia yang pakcik tu cakap lah. Okey, kalau makanan. Pakcik cakap kalau dia cerita, dia takut aku muntah lah. Sebab berbeza makanan yang kumpulan ni makan. Yang Muslim halal lah. Bersih lah. Tapi yang kafir. Jadi sebab tu dia cakap jangan membazir lah. Ha, makanan jangan membazir. Ha, itu satu contoh lah. Dia cakap kalau tulang yang dibuang tu kan. Tulang ayam, tulang ikan, tulang lembu. Kalau dibuang begitu saja, jadi makanan kumpulan tu lah. Yang satu lagi tu.
Sebab tu dia suruh baca doa dulu kan, sekurang-kurangnya A'udzubillahilazim minasyaitanirrajim, supaya tak jadi makanan kepada mereka ni, kumpulan ni yang apa, menghasut manusia tu. Ha, kumpulan ni lah, ya, kumpulan yang bukan Islam ni, yang duduk dalam saluran darah orang saraf manusia tu. Ha, ni golongan ni lah yang menyebabkan seseorang tu jatuh sakit. Dia macam adik-beradik syaitan dengan iblis lah. Ha, tu kerja kerja mereka ni menyesatkan. Ha, itu pakcik tu cakap kena bagi tahu kamu lah. Ha, kena bagi tahu, beritahu kepada kawan-kawan dengan jelas yang ini. Ha, jadi perubatan, dia cakap kalau nak berubat, kalau bidang kedoktoran moden tak dapat, tak berhasil nak ubatkan, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan keberkatan firman Allah, kalamullah, ayat-ayat Quran, ru'yah yang kamu panggil ru'yah, ru'yah tu kan. Ha, itu penyakit tu sebenarnya berasal daripada kumpulan ni lah asalnya. Kalau dia duduk dekat jantung, dia sakit jantung. Kalau dia duduk dekat sendi, sakit sendi. Kalau duduk buat dekat buah pinggang, sakit pinggang. Hati yang timbul kemudian-kemudian ni, akhir-akhir zaman ni, dia cakap, pakcik dia cakap, sakit yang pelik-pelik kan. Ini semua kerja-kerja kumpulan ni. Jadi kami memang tak jahat. Pakcik cakap, dia tegaskan bahawa mereka tidak jahat. Sebab Muslim masih takut pada Allah, akan takut pada Allah. Ya, macam kamu jugalah, macam kita lah, dia cakap. Dia tak nafikan ada yang macam manusia macam kita. Ada yang jahat, ada yang tak elok perangai, kan? Yang rosak akhlak. Nanti yang ini itu, tapi mereka Muslim, dia cakap. Itu pun berlaku dalam golongan mereka. Itu banyaklah benda lain yang pakcik tu cakap. Aku tak sampaikan semualah, mungkin jadi rahsia lah. Jadi dia suruh berhati-hati, ya, terutama kalau masuk hutan kan. Time itu aku terlopong, mulut aku tenganga je. Nasib baik tak keluar air liur celah tepi bibir tu. Dia tergelak tengok aku, dia senyum. Dia tergelak-gelak macam tu, ya, tengok aku keheranan, heran dengar cerita tu. Memang betul lah, aku tak pernah dengar pun cerita ni sebelum ni. Ni dapat dengar dari mulut orang kampung sini sendiri, sebelah sini sendiri. Okey. Ada banyak lagi, dia dah cakap banyak benda lagi. Kami pun sakit. Kami sakit macam orang macam kamu lah di luar sana tu, ada sakit kan. Ada tempat berubat. Kamu ada hospital, klinik, swasta, kekerajaan, ke tak kira lah. Ada yang jenis traditional kan, spiritual yang mengarut tu, yang islamik sikit, yang ada buat ru'yah, baca ayat Quran, doa-doa. Tu kami macam tu. Pun sama kehidupan kami, kalau sakit macam tu lah di sini. Okay. Apa lagi kamu nak tahu, Adeli? Nah, Adeli tolong beritahu kalau kamu masih keliru. Hari ni pakcik tak segan lah nak cakap dengan kamu. Sebab kamu, pakcik dah tengok kamu ni daripada luar dalam lah. Ada sesuatu yang kamu nak tahu tentang kehidupan kami. Sebab tu kami, pakcik ajak kamu masuk ni. Okay. Cuma pakcik harap jangan direka-reka lah. Bila kamu keluar esok, nak bercerita lah. Tapi cerita yang benar macam pakcik cakap ni. Jangan tambah sana sini lah. Ya, jadi fitnah pada kami. Nanti kalau ada masa lagi, nanti pakcik cerita lagi lah. Lebih detail, lebih dalam ibadat kami macam mana. Okay, makan kami macam mana. Apa yang kami makan. Nanti kalau ada masa pakcik cerita. Nanti sekarang kita siap-siap untuk pergi solat maghrib di surau ya. Aku pun basuh tangan, lepas tu
keluar rumah, duduk menung dekat tangga rumah pakcik tu, di beranda tu, tunggu dia keluar. Dan sekejap bila aku hidu bau yang sangat sedap, ya, yang sangat harum, aku tahu pakcik tu dah keluar dah, ada di belakang aku. Satu perkara, pergerakan dia cukup cepat lah. Itu yang aku hairkan tu. Tadi masuk kemudian, sedar-sedar dah ada belakang aku. Siap dengan tukar pakaian lagi. Ni pakai putih, wangi baunya. Dan yang berbeza lah daripada tadi. Nampak warak sangat, alim sangat. Kalau dia, bila dia, pakcik tu dalam pakaian solat yang sempurna. Kemudian tanpa cakap banyak, aku ikut pakcik tu pergi surau, ya. Tak jauh lah daripada rumah dia. Bila kami tiba dekat pintu pagar surau tu, dengarlah orang azan.